Jelang perayaan Natal, salah satu toko yang menjual pernak-pernik Natal di kota Bandar Lampung mulai dibanjiri pembeli. Pernak-pernik Natal dijual mulai dari pohon Natal dengan beragam ukuran, serta aksesorisnya seperti lonceng, lampu hias, hingga bando rusa, dan juga topi Natal. Pernak-pernik ini dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp10.000 hingga ratusan ribu rupiah. Pemilik toko menyebut perayaan Natal set penjualannya meningkat dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Hal ini karena aktivitas warga yang kembali normal setelah menurunnya kasus COVID-19. Penjualan tahun ini cukup meningkat banget karena mungkin kita udah melewati masa pandemi, jadi untuk penjualan Natal ini lebih meningkat dari mulai topi-topi, bando-bando, dan untuk hiasan pohon Natalnya itu kita lebih banyak banget ya untuk peminatnya. Di perayaan Natal tahun ini diharapkan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi umat Kristiani setelah 2 tahun terakhir perayaan Natal sempat dibatasi karena penyebaran COVID-19. Roma Afria Idam, Kompas TV Lampung.